mau makan. Kami tadi udah masak apa? Masak acem, sayur asam, apa ini, ikan lele. Ikan lele dan ada juga di sini, daerah sini namanya apa? Acemi. Iya. Kalau bahasa daerah kami ya, acemi di sini, namanya. Iya, ini pakai terong yang panjang-panjang itu. Nah, ini. Terus ini ada di sini namanya ini acem cekala, daerah kita enggak tahu lah ya namanya. Namanya juga asam ya kan. Jadi ada acem. Iya, acem cekala ini banyak tadi. Terus di sini ada tomat juga, tomat. Oke, langsung aja. Ini ada pete ya buat lalapannya. Oke, biar makin nakal. Oke, kita makan dulu ya. Langsung aja kita tuangkan dulu kuahnya. Tuangkan dulu kuahnya. Ya. Oke. Dah. Oke, kita ambil terongnya dulu. Terongnya kita ambil lagi itu. Oke. Sebelum makan kita berdoa dulu. Sudah berdoa? Sudah. Oke, ini adalah suapan pertama. Panas ya, ini baru masak. Panas ya kan? Gantengnya. Lele ini paling enak itu. Panas. Oke. Suapan pertama, makan yuk. Ayo. Terongnya. Oke ya. Panas. Terus ya. Mantap ya. Cek asam. Panas. Nasi panas, semua panas. Panas, baru masak. Ini terongnya nih udah lembek, enak ya kan? Ini kepalanya tadi. Besok kepalanya suka. Aku mau jadi pemimpin. Kalau kuahnya ya panas. Ini kuahnya harus ini. Harus lagi kuahnya. Panas banget. Ini panas sekali ini. Makan. Ini ada daun jeruknya juga, wangi. Ini yang buat wangi daun jeruk. Makan lagi. Pedasnya ini terasa kali enak. Kalau di kampung kami namanya acemi ya, bahasa daerahnya. Kalau bahasa Indonesia yang baik apa? Cair asam. Cair asam. Ini tadi pakai cabe keplak. Keplak. Jadi lebih pedas. Terus teman-teman, ini tadi dia pakai daun jeruk ya kan, pakai biar wangi dia. Ya, pakai kemiri, pakai lengkuas. Pokoknya daun jeruk ya, pokoknya wangi lah ya kan. Jadi kita pun harus wangi-wangi. Kalau makanan kampung kan harus wangi-wangi ya kan. Coba yang banyak rempah-rempah. Kita segera makan. Oke, kita makan lagi.
ini terongnya. Ini kuahnya, aku mau cuci dulu kuahnya. Kuahnya pedas, asam, gurih kan? Okay. Wangi lagi. Wangi semua lengkap. Okay, kita swap dulu. Swap, cheers. Cheers, cheers. Ya. Cheers. Makan. Ikan lele ini enaknya dia durinya sedikit ya kan? Ya. Durinya terus durinya macam tajam. Kecil kecil kan. Kalau ikan mas, jantan durinya banyak. Kecil lagi. Kan banyak pula ya. Hah. Aku ikan kesukaanku itu adalah ikan lele. Mantap. Enak ya kan? Asamnya pedesnya terasa kali. Kuahnya luar biasa. Makan. Aku kok di lele paling suka kepalanya. Kalau aku paling suka itu ikan tongkol. Karena kan ikan tongkol itu kan ada rasa asam-asamnya, jadi itu enak perasa. Dia emang suka sama asam-asam pedas-pedas. Durinya gak ada juga, tapi durinya ini gak bahaya. Terongnya. Terongnya lembut ya? Lembut. Aku kepalanya suka. Suka semua kepalanya, enak kan? Oke. Kita akan makan ikannya. Ikan lele. Lele enak kali. Enak kok ya kan? Kurang suka ini. Kalau dia kurang suka lele, tapi mau makan, ya kan? Kuahnya enak. Enak. Asamnya terasa kali, pedas, pedas juga. Enggak. Pokoknya enak semua ya kan? Pas wangi. Buat dia. Wangi. Kalau wangi ini kan makan kan jadi nafsu kita makan buat dia. Sampai kenyang. Ini jauhnya. Ini asamnya, kayak asamnya. Makan terus. Apa ya? Ini asam cekala, asam bukan. Tehnya kita makan ya, pakai terongnya sama ikannya. Nasi udah habis. Asam. Asam. Mantap. Luar biasa. Makan. Ini kan lele ini tadi besar ya kan? Besar. Jadi buat kita makan satu ekor aja. Ini satu ekor lebih lah. Itu kan lele. Mama. Durinya, tulangnya semua makan nih. Kenyang juga ya kan? Habis ya, ikannya habis. Tinggal satu ekor lagi. Ini tiga ekornya. Kalau tinggal kasihnya habis. Habis ya. Wow, oke.
Oke, teman-teman. Sekian dulu video yang pada hari ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Semoga kalian bisa ngiler dan kalian bisa coba resep ini di rumah kalian karena resepnya gampang dan mudah. Iya, mudah dan enak juga. Sama juga gampang dan mudah ya, kan? Iya, gampang dan enak. Oke, teman-teman, buat kalian yang mau request, kira-kira kami mau makan apa lagi di video selanjutnya, bisa kalian DM ke Instagram kami ataupun kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe sekarang. Karena subscribe itu gratis. Karena subscribe kalian bisa mendukung channel kami ini. Oke, teman-teman, jangan lupa juga kalian like, komen, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya agar setiap kami upload video baru, kalian orang yang pertama bisa melihat video kami. Jangan lupa juga kalian share video ini ke semua teman, sahabat, saudara, kakak, di semua di seluruh penjuru dunia ini. Jadi agar itu juga mereka tahu keseruan kita di video ini. Oke, teman-teman, jangan lupa juga kalian follow Instagram kami @cindywslg. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.